Minggu 5 April 2020 kemarin, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Pedang Malaikat Agung Saint Michael dikeluarkan dari tempat ziarah Monte San Angelo, Italia. Umat Katolik dan Kristen Ortodoks meyakini pedang sakral ini memiliki sebuah kekuatan istimewa. Keluarnya pedang Saint Michael untuk memberkati dunia yang tengah berjuang menghadapi pandemi virus corona. Seperti diketahui, pedang Saint Michael terakhir dihunus pada tahun 1656 ketika terjadi wabah penyakit di Italia. Kini setelah 300 tahun lebih, pedang sakral ini kembali dikeluarkan. Seperti apa kisahnya? Selain pedang Saint Michael, ada pula pedang-pedang lain di dunia yang kisah dan sejarahnya tersendiri. Berikut pedang sakti Mandraguna versi On The Spot. Setelah 364 tahun, sepilah pedang Malaikat Agung Saint Michael dikeluarkan dari tempatnya di Monte San Angelo, Italia. Dalam tradisi Abrahamik, Michael merupakan pemimpin bala tentara surga dan salah satu malaikat utama. Pada tahun 590, pedang pertama kali digunakan saat menghadapi wabah di Roma. Paus kala itu memimpin upacara, seraya memegang pedang Saint Michael, meminta pertolongan dan pengampunan pada Tuhan. Saint Michael menampakkan diri, lalu menyarungkan pedangnya sebagai tanda berakhirnya wabah. Lokasi penampakan Malaikat Agung Michael kala itu kini menjadi Kastil San Angelo. Prosesi diarahkan pedang Saint Michael ini menjadi bagian dan harapan agar wabah corona ini segera berlalu. Peristiwa bersejarah ini disiarkan secara langsung tanpa dihadiri umat karena Italia masih dalam situasi karantina. Before Arthur became king, he was a soldier who wanted to return home. Pernah Anda mendengar kisah tentang Raja Arthur dan sebilah pedang legendarisnya Excalibur? Saking fenomenalnya, cerita tentang Raja Arthur dijadikan film. Berkisah tentang sebuah pedang misterius yang tertancap pada batu, bagi siapapun yang bisa mencabut pedang Excalibur, kelak akan menjadi seorang raja. Dikenal sebagai cerita rakyat belaka, rupanya pedang Excalibur diklaim benar-benar ada loh pemirsa. Hanya saja pedang tersebut yang seharusnya berada di Inggris justru ditemukan di Italia. Dalam sebuah kapel di Monte Siepi, Italia, ada sebuah pedang kuno yang tertanam di dalam batu. Pedang itu diyakini sebagai senjata milik seorang satria bernama San Galgano Evi dari abad 13. Kisah pedang ini sampai ke Inggris dan menjadi asal-usul legenda Sang Raja Arthur. Banyak yang menduga pedang Excalibur ini palsu. Namun penelitian yang dilakukan pada 2001 membuktikan kalau pedang ini berasal dari periode yang sama dengan kisah hidup San Galgano. Kira-kira ini beneran pedang Raja Arthur atau bukan ya? Dalam berbagai kisah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki banyak pedang. Setiap pedang memiliki nama dan kisah tersendiri. Salah satu yang paling dikenal adalah pedang Zulfikar. Sepanjang sejarah Islam, pedang sang Nabi ini digadang-gadang menjadi satu di antara senjata terkuat lainnya yang ada di muka bumi. Pedang Zulfikar diwariskan Nabi kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Selama digunakan, pedang Zulfikar menjadi salah satu kunci kemenangan kaum muslimin melawan para musuh. Pedang Zulfikar memiliki bentuk unik, yakni melengkung, namun pada ujungnya terbelah menjadi dua. Menurut cerita, kekuatan pedang Zulfikar sebanding dengan 1000 prajurit. Santer beredar kabar ke 9 koleksi pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini disimpan di Museum Topkapi, Turki, dan Mesir. Hanya saja keberadaan pedang Zulfikar hingga kini tak ada yang tahu. Adapun cerita, saat menjelang hari akhir, Imam Mahdi akan muncul dan dipercaya menjadi pemegang pedang Zulfikar untuk terakhir kalinya. Wallahualam. Di Museum Topkapi Turki, kita dapat melihat berbagai koleksi alat perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada dua koleksi pedang Nabi. Pertama adalah pedang Al-Matur. Pedang sepanjang 99 cm ini memiliki sarung berlapis emas. Sarungnya cukup tebal, berbentuk segi 8 dan berhiaskan bagian dagangan melengkung.
bertatahkan batu zamrud dan virus dengan hiasan dua kepala ular. Rasulullah membawa pedang ini saat hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pedang kedua baginda Rasul, Al-Khadib, merupakan pedang pertahanan atau pedang persahabatan. Pedang Al-Khadib tidak digunakan untuk pertempuran. Pedang seberat 930 gram berat tanpa sarung ini memiliki panjang 100 cm. Pada 1945, sebuah pedang misterius ditemukan di kuil Isonokami, Jepang. Pedang ini memiliki bentuk tak biasa, yakni seperti bercabang dan terukir tulisan di sepanjang tubuhnya. Pedang ini dikenal dengan sebutan Nanatsusaya no Tachi atau pedang tujuh cabang. Pedangnya masih ada hingga kini dan disimpan di kuil Isonokami, Jepang. Pada 1870 ditemukan sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa pedang bercabang tujuh diproduksi dengan besi yang ditempa 100 kali lebih kuat. Konon, pedang ini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengusir pasukan musuh. Dengan menggunakan pedang ini, seseorang bisa mengalahkan 100 tentara sekaligus. Menurut kisah, pedang tujuh cabang ini diciptakan dan diberikan kepada raja sebagai tanda pujian. Sebuah senjata atau pedang kerap dikaitkan dengan perang dan pembunuhan. Tapi jangan salah, sejumlah senjata rupanya ada juga yang mengandung nilai seni dan sejarah yang membuat nilainya melambung tinggi hingga diperebutkan banyak orang. Salah satu pedang mahal dan terkenal adalah milik Napoleon Bonaparte, salah satu pimpinan perang terhebat sepanjang masa, dan dalam setiap peperangan kala itu, Napoleon selalu ditemani senjata andalannya, yakni pedang berlapis emas. Selama lebih dari 200 tahun, senjata termahal di dunia tersebut dijaga oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Pedang tajam dengan ukiran cantik ini disebut sebagai karya mahal dan mematikan. Konon, sekali tebasan membuat musuh Napoleon kehilangan kepalanya. Pada 2007, pedang ini dilelang oleh keluarga dan berhasil didapatkan oleh seorang wanita yang tak mau diungkap identitasnya. Kabarnya, pedang tersebut berhasil dilelang dengan harga lebih dari 70 miliar rupiah. Wow, harga yang fantastis ya untuk sebilah pedang. Uniknya lagi, ada sebuah aturan yang diterapkan untuk pemilik asing pedang ini. Yaitu pembeli harus memiliki tempat tinggal tetap di Prancis karena pedang harus disimpan di Prancis selama 5 hingga 6 bulan sejak dia membelinya. Kira-kira ada makna apa ya di baliknya? Terus saksikan On The Spot untuk tahu info-info unik paling muktahir dan video viral lainnya hanya di Trans7.